sekarang bahas ini ya, messaging arsitektur ya. Oke. Nah, di sini kalau messaging itu sebetulnya sangat simpel sekali. Jadi misalnya ada aplikasi A, kemudian dia pengen kita punya aplikasi A, kemudian kita juga punya aplikasi B. Yang si A dan si B ini kita pengen ada interaksi di antara keduanya. Jadi misalnya ada terjadi sesuatu di A, maka si B ini akan melakukan sesuatu. Nah, ini cara pertama, bisa aja si A ini manggil method di B ya. Kemudian B nanti akan mengembalikan return value ke si A ya. Cuma kalau cara seperti ini berarti si A-nya yang pertama dia harus kenal sama si B, dia harus tahu dia lokasinya di mana, URL-nya apa, format data yang dia butuhkan apa gitu ya. Dan kemudian pada waktu dia memanggil si B, kondisi B ini harus hidup. Kalau B-nya sedang mati, ya udah dia error gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi keuntungannya juga adalah si A ini bisa langsung mendapatkan hasil. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu, dia bisa langsung mendapatkan kesimpulan dia gagal atau berhasil nih si B-nya ini melakukan action-nya gitu ya. Jadi dia bisa langsung memberikan feedback atau output kepada usernya gitu. Nah, sekarang ada alternatif komunikasi yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan messaging ya. Kalau messaging formatnya, jadi si A ini nanti dia akan menaruh message atau menaruh data di yang namanya message broker. Oke, nah, message broker, kemudian si B ini nanti dia akan mengambil data dari message broker gini ya. Nah, jadi si A-nya taruh data di sini, si B-nya taruh di sini. Nah, ini sebetulnya ya as simple as that ya, sesederhana itu ya. Nah, cuma di sini yang harus diperhatikan, di message broker ini tempat buat janjiannya ini dia ada dua jenis destination atau tujuan. Yang pertama namanya queue, yang kedua namanya topic. Nah, ini secara semantik atau secara behavior ini ada dua jenis ini ya. Nah, walaupun nanti produk per produk ini beda-beda namanya atau beda cara implementasinya, tapi yang penting kita tahu adalah behaviornya seperti apa. Nah, kalau yang queue ya, kalau queue itu misalnya di sini kita punya A, punya B, kemudian punya C ya, ada tiga aplikasi, dan di sisi sebelah sini kita punya aplikasi yang lain misalnya E, F dan G gitu ya. Jadi ada tiga aplikasi pengirim dan tiga aplikasi penerima. Nah, queue atau topik ini menentukan bagaimana message yang dikirimkan oleh mereka, bagaimana si penerima ini akan menerima hasilnya gitu ya. Oke. Nah, misalnya di sini kita si A ini dia mengirim message ke sini, dua message ya, satu, dua. Si B kirim lagi nomor tiga. Si C kirim lagi message nomor 4. Setelah itu B kirim lagi nomor 5. Gini ya. Kalau dia queue ya, ini tiga-tiganya connect ke sini ya. Nah, kalau dia queue, maka setiap message hanya diterima satu kali saja oleh semuanya ini ya. Jadi misalnya message pertama larinya ke sini, maka si F tidak akan dapat message nomor 1. Misalnya dia ke bagian nomor 2, bagian nomor 3. Nah, ini ke bagian nomor 4, dan ini misalnya dia lemot, dia belum selesai, dia ke bagian nomor 5 gitu ya. Jadi setiap message ini hanya akan didapatkan oleh penerimanya satu kali saja gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya topik ya, di sini misalnya kita punya 3 juga sendernya ya, 3 juga penerimanya. Nah, kalau di sisi kita punyanya topik, kemudian dia kirim 1, 2, dia kirim 3, 5, dia kirim 4. Maka kalau tiga-tiganya connect ke topik, ini semua dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 2,
tiga, dua, tiga. Nah, 45 juga dapat ya, cuman nggak muat. Nah, jadi di sini tiap orang menerima satu kopi dari message. Nah, ini kalau topik behaviornya seperti ini. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan Kafka, gimana kalau Kafka? Kafka itu dia tidak mengenal queue, ya. Jadi di dalam terminologi dia, dia cuma tahu topik aja gitu. Nah, terus gimana kita mau mengimplement yang queue ini ya, karena kita pasti butuh juga behavior seperti ini ya. Nah, kalau di Kafka untuk implement seperti ini, maka di sini kita dia punya yang namanya consumer group ID. Consumer group ID. Kalau misalnya kita mau dia berperilaku seperti queue, maka di sini kita bedakan consumer group ID-nya. Misalnya di sini kita bilang dia adalah APP 1, ini namanya APP 2, ini APP 3. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau dia menjadi topik, ya. Terbalik, ya. Kalau kita mau dia menjadi queue, maka di sini kita samain. Ya. Karena dalam satu consumer group itu dia akan terima satu aja. Jadi ini sama-sama APP 1. Nah, ini kan sama nih, walaupun kita deploy di tempat yang berbeda, IP-nya beda, aplikasinya jalannya beda, tapi kita connect ke sini dan kita bilang ini consumer group ID-nya si E ini APP1, F ini APP1, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau dia berlaku seperti topik, masing-masing dapat satu copy, maka di sini kita bedakan. Nggak ada defaultnya. Nanti kan ini kita bikin aplikasi, kemudian di file konfigurasinya, kalau kita pakai Spring, nanti kan tinggal kita set dia mau kita kasih grup ID apa, gitu. Jadi bisa aja dua aplikasi yang berbeda, yang satu aplikasi accounting, yang satu aplikasi notifikasi, ini kita kasih grup ID yang sama bisa, cuman akibatnya dia cuma dapat salah satu. Tapi ya tidak lazim. Lazimnya kan kalau misalnya kita clustering ya, kita punya aplikasi accounting, tetapi kita deploy misalnya 3 instance, kan kita maunya dia di jurnalnya sekali aja gitu kan. Nah, berarti kita samain gitu, grup ID-nya. Nah, jadi ini sebenarnya messaging ya sesimpel ini ya. Yang penting kita paham apa itu queue, apa itu topik. Kemudian sisanya ya ini string aja, kita kirim JSON ke sini, ini terimanya JSON, kemudian dia proses, kemudian ya kalau dia mau reply, tembakin ke queue atau topik yang berbeda gitu. Ya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Bisa binary juga, byte array atau string. Tapi kalau saya biasanya ya string aja. String, ya XML kan string. String nanti terserah mau kirim CSV, mau kirim JSON, mau kirim XML, ya bebas aja. Itu kan nanti tergantung yang produce message, yang create message, sama yang consume message-nya. Asal dia ngerti formatnya, ya jalan gitu. Data yang ada di queue atau topik itu nggak bisa di-keep ya? Misalnya udah di-consume? Dia akan, jadi gini, kalau Kafka itu cara kerjanya, si topik ini, ya, dia akan keep terus datanya. Nah, ini kan misalnya kita punya data banyak ya. Kemudian dia punya offset namanya. Offset itu ya data tentang si message ini udah dikonsum sampai nomor berapa. Misalnya di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya dia punya 6 message dalam topik ini ya. Nah, kemudian ini kan misalnya consumer group-nya kan berbeda ya. Artinya dia kan masing-masing. Nah, dia akan punya tabel di sini, tabel offset ya. Misalnya di sini kita punya offset. Kemudian di sini ada consumer group-nya. Nah, jadi tabelnya kira-kira seperti ini. Misalnya di sini kita hapus ya. Nih, misalnya si APP 1 ini baru terima 2 message ya. Kemudian si ini baru terima 1 message, misal contoh. Nah, gini ya. Berarti nanti di database-nya dia,
Si APP 1 dia sudah sampai offset nomor 2. APP 2 udah sampai offset 1. APP 3 sampai offset 3. Jadi begitu dia offline kemudian dia reconnect, nanti dia bilang ke Kafka, "Oh, saya APP 2." Kata Kafka, "Oh, kamu baru ngambil sampai 1." Ya udah dikasih lagi sama dia nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, ini disimpannya berapa lama, ya? Nah, ini disimpan berapa lama itu istilahnya adalah retention. Dikipnya berapa lama? Defaultnya kalau saya nggak salah 7 hari deh. Tapi ntar lihat lagi dokumentasi ya. Jadi misalnya nggak diambil-ambil sampai seminggu ya udah hilang gitu. Nah, kemudian offset ini juga ternyata ada retentionnya juga. Jadi ada retention message, ada retention offset gitu. Jadi nanti di kalau udah lewat retentionnya dia akan di reset jadi nol lagi gitu. Nah, jadi si retention ini 7 hari. Kalau misalnya kita mau implement event sourcing ya, event sourcing itu nanti dia kita memperlakukan dia sebagai event store. Jadi datanya disimpan terus gitu ya. Nah, berarti ini kita set dia yang panjang 1 tahun atau 2 tahun gitu si Kafka-nya. Jadi dia akan keep message dari tahun kemarin gitu. Setahun baru dihapus. Iya, gitu. Dia menjadi database. Database message gitu. Database event. Makanya disebut dengan istilah event store karena dia menyimpan storage untuk event. Nah, jadi dia bisa diperlakukan seperti itu. Dia menyimpan event. Kalau kita mau implement event sourcing itu kan artinya semua data ini dianggap sebagai event, kemudian aplikasi ini dianggap sebagai event handler gitu. Kalau misalnya nanti ada aplikasi yang baru kita bikin, tapi kita pengen dia memproses data dari tahun kemarin, ya kita tinggal set aja offsetnya sampai offset tahun kemarin, kita run, dia akan konsum semua event atau kejadian dari tahun kemarin sampai sekarang gitu. Misalnya kita mau bikin behavior analysis misalnya. Jadi bagaimana sih perilaku konsumen gitu. Udah kita coding, kita pengen ngeload datanya dia dari tahun kemarin. Nah, itu kita bisa langsung. Karena usernya klik sini, klik sana, beli ini, beli itu. Itu kan nanti ada semua datanya masih ada gitu kan. Kalau retentionnya forever gitu. Belum tahu sih. Kafka set retention. Nih defaultnya 7 hari. Kafka maksimum retention period. Enggak ada sih, enggak disebutkan, bisa kali. Chat aja yang lama 10 tahun gitu. Oke ya, nah kira-kira seperti itu ininya. Jadi sebetulnya sangat simpel sekali. Memang kan ininya apa jargonnya microservice itu adalah dumb broker smart consumer ya. Beda sama SOA. Kalau SOA itu kan dumb consumer tapi smart broker. Makanya zaman dulu kita banyak produk ESB, Enterprise Service Bus. Di situ kita pasang banyak business process. Tapi kalau sekarang brokernya ya dumb, pokoknya kita define topik, udah gitu. Nanti sisanya terserah mau aplikasi yang mau ngapain ya terserah. Oke. Nah, ini Kafka-nya sudah ready, kemudian sudah bisa dipakai. Nah, tinggal kita bikin aplikasinya aja. Event driver-nya itu tergantung kita define si aplikasinya. Kan dia begitu terima message ngapain, berarti kan itu ya otomatis sudah event driven gitu ya.